Hasan, mohon maaf lahir batin ya, kalau selama ini aku ada salah sama kamu, mohon dimaafin ya San. Iya Vino, mohon maaf lahir batin juga ya, kalau aku ada salah juga selama ini, mohon dimaafin ya Vin. Oh iya, yeah. Mohon maaf lahir batin juga ya weh. Kayaknya selama ini aku banyak kali lah salah sama kalian berdua ini selama bulan puasa. Jadi kalau aku ada salah-salah, mohon maaf lahir batin ya weh. Ngomong-ngomong, kalian berdua ini udah pada makan belum? Oh, kalau aku jangan kitanya lagi, Vin. Udah kenyang kali ini perut aku. Udah tambuh berapa kali ini? Emang tadi kamu makan apa aja, Jal? Sampai tambah gitu. Oh, tadi aku makan lontong sayur. Sama makan timpan tadi. Sampai nambah-nambah aku. Gak kenyang-kenyang, Vin. Nah, kalau Kisan tadi di rumah makan apa aja tadi? Kalau aku sih tadi makan opor ayam. Terus juga nambah-nambah, gak kenyang-kenyang, ya makan lagi. Kalian tahu gak asal kata ketupat itu apa? Ketupat kan asalnya dari berasin. Ini nih asal kata ketupat. Asal dari kata ke, tu, dan pat. Ke berarti menuju. Tu, terjemahan bahasa Inggrisnya menuju. Terus kalau patnya apa, Vin? Pat itu berasal dari bahasa Thailand yang artinya menuju juga. Oh, gak percaya, Vin? Gak percaya nih? Coba aja buka kamus, pasti artinya salah. Kayak mana pula lah kalian ini? Jadi, ketupat itu adalah makanan yang berbahan beras yang terbungkus anyaman janur dan daun kelapa muda, melambangkan ikatan yang kuat sesama umat. Itu sebabnya kalau ada tebak-tebakan, kenapa ketupat dibungkus janur? Terus jawabannya apa, Jal? Ketupat dibungkus sama janur. Ya kalau dibungkus dengan kain kafan, namanya pocong. Guys, ada yang bilang lebaran kedua itu adalah lebaran yang penuh dengan kehangatan. Hangat gimana maksud Kevin? Iya, emang benar, Jol. Lebaran kedua itu lebaran yang penuh dengan kehangatan. Sayur dihangetin. Terus rendang dihangetin. Sampai opor juga dihangetin.